Alhamdulillah. Akhirnya yang kesampaian ya. Iya, main ke Black Hawk juga. Jadi gimana ya? Ada waktu, saya nggak ada waktu. Saya ada waktu, nggak ada waktu. Wah, guys, ada setuju nih. Akhirnya kita bertemu juga nih. Black Hawk itu alam nuansanya, jadi kita benar-benar bikin rumah kita tuh emang di perkampungan juga. Terus aku tuh pengennya rumah tuh asri gitu. Iya, emang bener asri sih. Gitu. Ini ada Rino. Lanjut. Ini ada Rino. Oh, ini. Rino. Ini ya iguana ya, Rhinoceros iguana. Aduh. Siya magala. Tadi. Dia defense kandang ya? Ah ya. Kalau ini pakan atau memang piaraan? Wah, Buyu Batu ini kesayangan aku. Masa sih? Piaraan. Kesayangan. Sumpah, makanya yang di atas ini semuanya kesayangan. Oh iya. Ya, ini yang kesayangan. Ini burung bubut. Oh, ini apa? Kayak gagak gitu, bukan? Bukan, burung kebon dia, burung bubut. Astagfirullah, banyak sekali, guys. Tadi aku nggak kata sini ya, soalnya ternyata banyak juga ya di atas. Ini ada kura-kura apa sih ini, teh? Namanya gue lupa. Pardalis dari si Iqbal nih, bumi reptil. Pardalis. Ini ada kura-kura klek-klok kayak apa lah dari Om Ripo, ya? Ah? Kiniksis. Iya. Emang saya namanya, gue nggak tahu namanya apa, dis. Pasang dari Om Ripo Cahyono, dikasih. Ini dari Galuh Kuisin, dikasih Redfoot. Cari head gitu, red food. Tuh. Waduh, keren. Cuma gue nggak pernah kayak di lampu atau apa, begini aja hidup kok tuh. Oh, udah enak tempatnya kan. Apa lagi tuh? Oh, ini nih yang langka nih. Apaan? Ini tekukur X punai. Ini burung nggak ada nih, se-Indonesia cuma satu yang punya, gue doang. Masa sih? Serius, nih. Tuh. Astagfirullah, ini apaan lagi sih? Ini burung punai, merpati hutan, X tekukur lokal. Hybrid. Wah, hybrid jadi begini ya? Hybrid, jadinya gini. Ini cuma satu-satunya di Indonesia, nggak ada yang punya. Aduh, ngeri juga ya ini ya. Oh, tapi kalau merpati gini bisa dikelepek juga? Nggak. Wah, kagak ini mah. Bising itu. Nih, pleci gue nih. Kalau kontes menang mulu. Oh. Ya ampun. Ini sortiran dari yang itu, ah? Enggak, ini udah lama banget gue piara. Ada kali 3 tahun. Ah. Oh iya. Ayo. Ayo. Badannya kecil ya tapi ya. Iya. Ini terakhir ada teman tawarin 10 juta gue enggak kasih. Kecil itu. Iya. Kalau yang biasa-biasa itu berapa biasa harganya? Itu teh koloni. Jadi tadinya kandangnya gue soliterin begini, Iqbal. Cuma karena udara rusak teh, jadi aku koloniin di situ. Itu teh sekitaran dari 1 sampai 5 jutaan. Per ekor. Sega nyangka itu ya. Aku nggak paham apa-apa sih atas gini-gini ya. Jadi kaget juga ya, ternyata bisa sampai 10 juta yang kayak gitu ya. Lebar sih ya, ID lepas mah. Jangan, ini juga aku lagi ternak nih. Ada cicak hijau. Tuh, cicak hijau. Ada telurnya itu di dalam. Ini murai. Aku ternak begini aja, tapi lagi nelor. Kalau murai itu kenapa suka ditutup sih ya? Karena biar dia nggak stres, ah. Oh. Ini pasti orang-orang yang ternak murai itu jadi ya, cicak hijau sama murainya. Jadi, guys. Berapa panen mulu, ntar anak-anaknya kita lihat di bawah. Ada ya anak-anaknya ya? Oke, ntar kita lihatnya. Nah, ini ada King Python, A. Oke. Nah, ini yang kata aku tadi kelihatan dari luar, A. Iya. Kan pintu gerbang kan segini. Orang-orang pada lihat di sini tuh, mana dia diemnya di situ. Iya. Dia jenis ular dari Papua dan dia makan ular, walaupun piton. Oh iya? Oh, ini keunikan dia ya? Keunikan dia itu. Kayak King Cobra dia makan. Kayak King Cobra, betul. Kalau nggak ular dia nggak makan, Nak? Bisa. Kalau di sini kita ngasih makan pala ayam sama daging ayam. Oh. Mau kok, udah dirubah pola makannya gitu. Ya. Nah. Tapi kalau misalnya yang aslinya benar-benar tuh dia lebih doyannya ular lagi. Iya, lebih ke ular. Karena ini kan pet animal ya, jadi udah hasil penangkaran. Yeah. Jadi kita udah bisa kasih makan makanan lain di luar ular. Karena repot banget kalau misalkan piton harusnya. Soalnya King Cobra yang kadang-kadang makan ular makan gitu. Iya, tau aku juga kayak gitu. Juga rapi, bagus-bagus. Ah, ini kayak kandangnya bagus-bagus. Iya, kandangnya kenapa kita bikin luas, kita bikin ini namanya habituasi. Jadi, bukan cuma tera. Nanti ada galeri yang buat karantina di dalam. Di sana. Oh, ada garaga juga di sana, nanti kita ketemu sama garaga. Aku belum pernah lihat langsung. Nah, ini ada burung-burung juga buat habituasi. Oh, ini tuh yang kata tadi salah satu yang nanti rencananya bakal dilepas lagi. Dilepasnya di sini. Dilepasnya di sini. Tapi dia nggak akan kemana-mana. Udah banyak.
Tuh ntar di belakang kita lihat di pohon-pohon. Banyak biasanya ada. Ya, ya. Lepas-lepas ya. Nah ini si yellow kamuning nih, lek-lek. Coba lek, Eta lek. Si Eta kemana ya? Nah ini kamuning, makanya aku sebut kamuning. Dia waktu mudanya grand champion terus juara kontes mulu. Oh iya, pantesan dia cakep banget. Tuh, udah gitu blow on banget tadi. Nggak gigit ya, nggak gigit. Nggak, ya. Aing pegang nggak apa-apa. Di pangku juga nggak apa-apa. Ini guys ya. Ayo kamu nih. Ikutin. Oke. Ayo mau nyobain. Boleh. Sini. Ngunyuk. Gendong aja. Ah, gendong anak. Nah, begitu. Oke, guys. Belajar ya. Iya, dia lulus muka mulutnya. Dia lulus ya. Lagi dong. Tuh. Eh, dia lulus. Lumayan deh, berat juga. Ini masih bisa gede lagi ya ini? Udah gede, udah maksimal. Oh, udah maksimal segini ya? Udah maksimal. Oh, tapi sama Farul Salvator yang di Jawa gitu sama ukurannya juga segini ya? Kalau Salvator Jawa bisa lebih gede lagi malah. Bisa 3 meter. Kalau ini cuma 2 meter. Udah baik, udah baik. Iya, makanya. Tahu dia kalau Iqbal sayang hewan. Iya, oke. Tuh, oke. Ditabok. Oke, boleh. Pok. Juga ada ini nih aku nih. Oh ini. Ada otter. Ada otter guys. Tadi siapa namanya dia tuh? Cika Ciko. Ah, Cika Ciko guys. Wah gila ya kalau makan Ciko, ya. Cika Ciko. Sama aja. Iqbal kan punya otter juga ya? Ada. Nakal kalau dia mah. Kalau misalkan dia luarin, nyebur ke kolam. Ya? Iya. Berantakin yang lain-lain segala macam ya? Parah. Tapi dari ini mah kandangnya juga udah bagus banget sih ya. Luas banget. Iya. Itu kandangnya bagus-bagus guys. Luas-luas banget nih. Iya, rumahku ini 80% buat hewan. Ya. Dan buat teman-teman yang main. Aku cuma 20% di situ doang. Buat tinggal tuh. Jadi kita nggak ada. Yang nggak ada nyaman-nyamannya. Nyaman-nyaman. Iya, binatang juga gua kasih nyaman sama keluarga gua di situ aja. Iya, benar. Ini bagaimana? Nah, ini si Rinyonya namanya NKRI. Gimana? Namanya NKRI. NKRI gimana? Kalau oh, nanti Kurniawati. Oh iya. Bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, itu singkatannya. Ya, di sini mah begini aja. Ini seadanya, enggak ada yang mewah-mewah kayak di kota gitu. Cuma seenggaknya buat healing, buat miis, buat titirah mah ngenaheun gitu. Heeh, buat jante. Yuk kita ke galeri, mau lihat galeri enggak? Right? Kita enggak lihat-lihat ular-ular ada semua di galeri enggak? Ya. Eh, udah lihat anaconda belum? Belum ya? Oh, belum. Kita ada green anaconda ya? Juga nih. Tuh. Dari mana ini anaconda? Amazon. Dari Amerika Selatan, kita impor dari sana langsung. Ini yang green. Green anaconda itu jarang banget ada di Indonesia. Ada beberapa yang punya, cuma nggak sebanyak yellow ya. Kalau yang yellow sama yang green, gedenya bakal yang green ya lebih gede? Kalau gede ini. Wah. Terbesar dia, giant anaconda dia nanti. Gitu, Aikba. Terkenal banget tuh anaconda tuh. Iya. Nah, ini galeri kita. Buat pet room kita, jadi isinya itu semua ular adanya di sini. Oh, ya tadi nggak lihat kan ularnya kan? Iya. Nah, dan lain-lain di situ kan? Nah, ini di sini. Di sini guys. Jadi kita safety-nya ada dua. Kita pakai terrarium dulu, baru kita pakai ruangan. Dan kita pakai juga pendingin udara, bukan buat apa-apa. Jadi kalau misalkan suhunya nggak sesuai dengan apa yang emang ular butuhin, kita bisa pakai pendingin udara. Buat sirkulasi juga. Buat sirkulasi juga. Tapi ada manual sirkulasi juga bisa dibuka. Oh, benar. Banyak juga ngerescue ya berarti? Enggak, kadang-kadang titipan dari damkar. Damkar juga. Damkar juga kayak gitu-gitu ngirimnya. Karena juga shelternya. Iya, benar. Karena kan di Indonesia shelter reptil yang yayasan emang yang konservasinya yang emang fokus ke reptil itu yang punya shelter cuma kita. Oh, yang lainnya masih belum punya shelter. Kalau daerah-daerah sini berarti pasti dikiriminnya ke sini ya kalau ya, dari Jakarta apa-apa. Juga, dari Jakarta, Trenggalek apa. Kita juga punya hutan konservasi buat perilisan. Oh. Nanti aku ajak keliris mau enggak? Boleh. Hari ini ada jadwal enggak, Piksi? Oh, Rati. Ya, Rati.
Berarti enggak usah challenge swimming turtle, enggak usah ya. Hah, swimming turtle apa sih? Ada, kita ada challenge swimming turtle. Mau enggak? Berenang sama kura-kura di kolam renang. Bebas sih. Ya udah kita berarti berenang sama kura-kura aja, Le. Oh iya benar. Kalau ke hutan next biar kesini lagi dia. Oh iya boleh. Iya enggak sih? Oh, ini apaan sih? Aku nggak tahu sih ini apaan. Pokoknya sih ada challenge keren. Baru dari Panji Petualang TV. Pokoknya yang ke Black Coast itu harus swimming turtle namanya, berenang kura-kura di situ tuh. Berenang kura-kura. Iya, berenang kura-kura. Ya like ya. Aman sih. Atuh ah, keun we atuh ngopi lah di bae aing mah. Ngopi lah. Ngopi lah aing mah. Ngopi lah aing ngopi lah itu. Tolong. Ya. Aik mal karena on. Enggak, ini mah safety aja gitu. Eta sih gara-gara nyengeh tinggali. Atau saya enggak bisa lewat ah, tolong. Dia enggak usah lewat. Eta dia rek mana mana cara tuh gara-gara tercicing lah didinya cara. Tah, urang mah cara ngari. Aduh, mundur. Itu kameramen apa yang takut. Ngapain dong, ah. Raga, samberkan Iqbal. Ini takut banget. Tolong. Kelihatan gede pisannya di luar mah? Gede pisan nih. Di luar mah gede banget. Iya. Guys. Astagfirullah. Pokoknya kalau misalkan emang lu pada pengen penasaran lihat konten-kontennya Mas Iqbal. Ayo, dia ada di Iqbalista di sini guys. Serius. Kenapa ketawa-ketawa? Saya tuh mau minta tolong. Beneran, tadi si Alek bilang tuh ada kura-kura di kolam renang. Pada lepas dari kolam situ. Kura-kuranya lepas, kolam renang itu di situ. Tuh, kan kalau misalkan ditangkap sendirian bisa, Iqbal. Saya mau minta tolong Iqbal buat bantuin lewat ke guru nyemplung guys. Bisa sih. Sama Alek bareng ya. Kalian bawa baju ganti juga sih. Bawa sih, bawa baju ganti kayak gitu mah. Iqbal saya waktu ini. Iqbal tuh nanti jadi aman. Ya, saya nggak mau ambil dulu cairan kok, cairan. Oke. Saya ngambil sayurannya dulu. Kue naon nih, Mas? Hah? Kue naon? Brazil. Oh iya deh. Kayaknya saya ngambil sayurannya. Bisa. Mungkin hese suaranya. Kurang jauh ya. Si Garaga kan waktunya mandi. Ada masa nyantai, Nyantai. Biasa nih, Mio. Nih, tetap ya misi kita kura-kura ya. Mana kura-kuranya, mana kura-kuranya? Nih, ayo. Tuh, ambil. Ah, kabur ke sana, ah. Aduh, itu udah mulai masuk. Kom ya. Ayo. Awas.
Aduh, Kak. Garam muda. King Cobra itu suka berenang. Suka berenang ya? Berenang. Jadi posisinya kalau dia berenang, dia bisa ngilangin kayak kacang kedelai. Doa Iqbal, Iqbal, kacang di situ, Iqbal. Jangan gimana? Kita bisa mengaku, raga-raga tuh. Gara-gara dia, gara-gara dia. Ah, Iqbal, kamu jadi tak berenang, Iqbal. Kita Iqbal. Aku takut, guys. Awalnya cuma ngambil, tapi pura-puranya itu nggak tahu di situ. Emang pura-puranya di situ, ah, masalahnya aku tuh pengen nyamperin. Wah, dapat nih. Apa juga aku dapat? Ini mah enggak sih berarti sih, yo bohong sih. Apa sih? Pura-pura apaan itu kenapa dikeluarin kayak gitu? Emang gara-gara teh? Jadwalnya mandi hari ini, bener gak, Rek? Jadi sekalian ngambil kura-kura, sekalian aku ini sama garaga. Kalau sih hari ini sih mana nih? Ya ini berang sama motor, kalau berang sama motor, saya berani ah, iya megang agama tuh sian ah. Tapi emang sudah dapat itu ya sama apa aja ya dia ya. Tapi udah dapat sih ini pura-puranya sih. Cegar aja cina. Aik bal, ini aduh cina, udah kenalan cina gitu. Aku berani dikit, tapi gak mau deket. Dikit bukan deket. Kalau dikit bisa. Kalau deket, tahu. Tadi kayak deket banget deh, waktu aku mau ngambil pura-pura, tahu depan muka aku banget ah. Iya, gara-gara itu harus berenang, karena kan dia gede banget. Kalau terus jalan kanan dia pegel. Kalau berenang dia bisa babatek gitu loh. Oh iya. Gitu. Ini gede banget sih, ya. Ada 5 meter ya ini ya? Ini ada. Aduh. Gara-gara ini. Streaming gara-gara. Ayo pas sini ada gara enggak berenang itu. Enggak. Berenang di gara. Kamu itu tinggal itu. Enggak. Itu beneran, ah. Itu deket banget, ah. Oh, di udah gara kayak ayo. Gas dia lah. Kurang santai dulunya. Santai dulu, ah. Sama aku juga, ah. Santai dulu, ah. Aduh, streaming garaga itu. Ya. Ini tuh suka kita lakuin karena posisinya dari kegiatan rutin di sini. Kegiatan rutin ya. Nah, jadi kalau berang itu saya garaga juga King Cobra lain juga ikutan. Oh, ini. Berarti enggak cuma garaga biasanya. Bukan, ayo. Ini dia ada garaga aja. Dia. Terus. Ampun lah. Ampun. Kan jalan-jalan kan bisa streaming sama garaga. Nggak pernah bayangin sama nggak pernah nyangka sih. Dan jalan-jalan ada juga ya bisa streaming sama garaga ya Pik ya. Ini kebetulannya dia datang pas jadwal dia mandi. Pas banget ya. Pas jadwalnya. Ya ampun. Pas jadwalnya pas emang tuh. Hai bro. Halo, selamat. Garaga. Oh, banyak, gak kurang banyak. Gimana ngerinya? Berarti gak kayak gitu lah. Embung boleh lah, tapi jangan deket-deket lah, dikit-dikit aja. Wow, Opa nggak mau ikut, Opa nggak mau ikut. Bosan kata Opa. Bosan ya, udah biasa ya. Bosannya? Garaga siapa aja? Khusus. Tapi emang refleksnya, refleksnya. Jualan. Ayo berang lagi gara-gara. Bum ah, gue saat kakek tiris. Oh, tiris ya? Iya. Ayo berang arah sana, ayo. Sekali lagi, berang. Ya, berang. Enggak. Pernah naikin kobra gak? Ekornya pernah. Udah, lupa gara-gara. Naik ora ini. Deg-degannya masih sampai sekarang, Kak? Hah? Deg-degan sampai sekarang? Itu biasain aja. Biasain gimana? Nggak enak kejadian naik kayak gini dah. Oh, sekali-kali kan kita harus uji adrenalin. Adrenalin, ya? Oh, ya, gara-gara ya? Ayo, berantai cerah tuh. Berantai.
Ayo Iqbal buru tuh diajak jaraknya berenang tuh. Ayo. Ayo ini ya, disamperin jaraknya ini. Jaraknya nyamperin awis ya Iqbal, guys. Tuh. Adieu cina Iqbal berenang cina tuh. Kalau dari usia ini udah berapa tahun nak kira-kira? Kira-kira sekitar 20 tahunan. Aku pengen bikin lah, Pak. Ekor itu enggak? Oh, ini ekornya ya? Enggak, cukup sih. Ah, udah, cukup, Pak. Makanya enggak mau. Ekornya aja. Ekornya aja. Tiris aing, Bos. Nah, gitu, Iqbal. Kalau di sini, kita ngelawat hewan itu biar, apa ya, polanya sehat total ya. Kalau menang kita pakai buat berlambat bareng sama keluar. Kadang-kadang hewannya alek sih. Oh iya. Dia juga tadi cerita sih. Tadi dia cerita sama gitu. Bersih juga ya, ya kalau misalnya kena air gitu ya. Iya makanya. Karena kalau misalnya di kandang aja kan kena pipis, gimana mungkin bersing gitu ya mungkin. Itu buat keluar kan, buat dia ngerendangin otot. Oh iya. Jadi itu juga kan kalau misalkan berenang tuh. Ini kan ada filternya juga kan, maksudnya airnya bermuter. Airnya bersih juga sih muter. Dan posisinya untuk hewan pasti sehat. Kalau tidak cuma garaga, ada ular-ular lain juga yang kadang-kadang termasuknya leka. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Seminggu sekali. Tidak semua langsung. Tidak semua langsung. Ini kebetulan banget loh si Iqbal ya. Kamu ada waktunya sih. Kamu ada waktunya ya. Tapi bilangnya tadi, ah rencananya mah aku kira tuh terbenam semua otor. Gitu kan aku mau otor tuh. Mau ya ini tapi kan ini. Tapi ini mati malam mandi ya. Tapi eksklusif, lebih bagus sama garaga atuh. Iya sih, bener sih. Mental aku gak sial ya, walaupun okay. Kayak ya. Buat teman-teman, challenge nih. Siapapun, dream team kek. Ayo, siapa yang berani swimming garaga, gue tantangin semua kreator. Aku gak berani, cuma di prank doang kek. Gak tau kalau okay. Gue open. Gue open sekarang, jadi turunnya kan kita berat ya. Cuma gue udah diskusi sama teman-teman kantor-kantor lain. Gak kalau misalkan kemang posisinya emang lagi proses perawatan, ini kan shelter. Gak masalah sih, yang penting keamanan teman-temannya kejamin. Siapa yang berani? Gue yang ngejamin aman atau enggaknya. Ada yang mau enggak berenang sama garaga? Datang ke Black Moss, kita challenge. Di Paliska lagi ya, ntar ya. Udah deh, sekali aja dah. Amun guys. Halo guys, assalamualaikum, selamat sari. Maafkan konyolan kami hari ini ya Iqbal. Jangan kamu main lagi ke Black Horse. Enggak tahu deh. Tapi enggak lah. Makasih ya. Pengalaman yang cuma seumur hidup sekali kayaknya ya kayak gitu ya. Pokoknya jangan lakukan sendiri ya. Ya, ini karena ada Panji aja. Jadi aku juga tadi enggak lari kalau enggak ada Panji mah aku udah kemana tahu ah. Ya, pokoknya yang penting Iqbal kunjungannya senang. Berkesan lah ya. Bikin berkesan ya. Terus ini kita makan dulu ya. Oke. Kita kulineran, oke? Okay? Okay.